Hadirin berbahagia, tidak lama lagi kedua mempelai akan bergabung dengan kita di panggung dengan acara sakral yaitu pedang pura. Selamat siang, hadirin yang terhormat. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam acara pernikahan Saudara Redzi Abdillah Ama PKB dan Saudari Inge Juliana AMD GZ yang diselenggarakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 di Musi Rawas. Hadirin yang terhormat, Saudara Redzi Abdillah Ama PKB adalah putra dari Bapak Suwito yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi angkatan 37 yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Saudari Inge Juliana AMD GZ adalah putri dari Bapak Hermansyah almarhum yang merupakan lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di Puskesmas Muara Langkap, Kabupaten Kepahyang. Hadirin yang terhormat, dalam acara resepsi pernikahan akan diawali dengan prosesi upacara pedang pora. Inilah pasukan tim pedang pora yang berjumlah 13 orang alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Bertindak sebagai komandan tim pedang pora, Saudara Muhammad Rido Kurniawan AMD LLAJ adalah alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Program Studi Diploma 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirin yang kami hormati, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bapak M. Riyadi ATD, alumni dari Akademi Lalu Lintas STTD yang sehari-hari bekerja sebagai sekretaris di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Bertindak sebagai perwira upacara adalah Saudara Muhammad Rizky Ramadan Ama PKB yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. Bertindak sebagai penerima pedang adalah Saudara Remi Setiawan Muhammad SSTTD yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. Maksud dan tujuan pedang pora. Maksud dilaksanakannya acara pedang pora adalah 1. Pasukan tim pedang pora selalu mengutamakan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Prosesi upacara pedang pora hanya dilakukan kepada lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang akan melanjutkan kehidupan ke jenjang pernikahan pada pernikahan untuk pertama kalinya. 3. Mempererat tali persaudaraan antar sesama taruna serta taruna junior dengan senior. Adapun tujuan diselenggarakannya pedang pora adalah sebagai rasa penghormatan taruna junior kepada senior lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang akan menempuh hidup baru. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan prosesi upacara pedang pora ini. Upacara pedang pora segera dimulai. Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara. Thank you.
Inspektur upacara berkenan memasuki tempat upacara. Tim Pedang Pora mengambil tempat. Kedua mempelai tiba di tempat upacara. Laporan Komandan Tim Pedang Pora kepada kedua mempelai. Kedua mempelai memasuki pura pedang. Langit semburat merah, Adinda. Begitu cerahnya hari ini, begitu kau tiba. Masih ada kepak sayap burung beterbangan. Sementara kicau unggas pun lelap di ketinggian ranting. Senyum menghias bibir, datang menyambut. Aku dan Kanda berjalan bersama, menyibak pelukan pada ilang. Merajut benang kasih seindah pelangi. Waktu demi waktu berlalu pasti. Relakan diri ini mengarungi kehidupan.
biarpun tertancap sejuta harapan, bumi pertiwi tetap menjanjikan. Laporan mempelai pria kepada Inspektur Upacara. Lapor Upacara Pudang Bora. Siap. Silakan. Payung Pura. Adik, lepasnya kesendirian kita menandai bersatunya tekad kita. Sejak saat ini hidupku adalah hidupmu. Tugasku adalah tugasmu. Kau tahu, di pundakku kupikul suatu tugas. Tugas utama demi negara sebagai perwira yang perkasa, yang penuh dengan tantangan. Dan semua itu kini menjadi milikmu juga. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kehadirat-Mulah kupanjatkan doa. Tunjukkanlah kami jalan yang terbaik, jalan yang Engkau ridhoi. Semoga kehidupan yang baru ini bahagia selamanya. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Delapan penjuru mata angin. Hadirin yang terhormat, inilah formasi delapan penjuru mata angin. Adapun maksud yang terkandung dalam formasi ini, bahwa delapan penjuru mata angin yang ada di dunia tidak bisa memisahkan rasa, bahkan
telah menyatukan rasa cinta di antara mereka. Penyerahan pedang kepada pengantin wanita. Penyerahan pedang kepada teman satu angkatan. Pemberian cincin dari kedua orang tua mempelai kepada kedua mempelai. Acara pemasangan cincin pernikahan. Acara pelemparan bunga, dimohon kepada para tamu undangan untuk dapat merapat ke tengah. Sekali lagi, dimohon kepada seluruh tamu undangan untuk dapat merapat ke tengah. Sekali lagi dimohon kepada para tamu undangan untuk dapat merapat ke tengah. Dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk melempar bunga. Sambutan Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengantin mempelai wanita, selamat bahwa saudari sejak saat ini telah menjadi keluarga besar
Dinas Keluarga Besar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Semangat dan semoga kalian berdua selalu berbahagia. Amin. Laporan mempelai pria kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Berkat. Tim Pedang Pora meninggalkan tempat upacara. Inspektur upacara berkenan membawa kedua mempelai menuju pelaminan. Foto bersama kedua mempelai dengan Inspektur Upacara. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Foto bersama kedua mempelai dengan tim Pedang Pora. Pemberian ucapan selamat kepada kedua mempelai dengan tim Pedang Pora diawali dari Komandan Pedang Pora. Prosesi Pedang Pora setahap demi setahap telah selesai dilaksanakan. Hadirin yang terhormat, demikianlah penampilan tim Pedang Pora dalam acara pernikahan saudara Rexi dan saudari ini. Semoga penampilan dari kami dapat menjadi bentuk rasa penghormatan kami kepada lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang akan melanjutkan kehidupan bahtera rumah tangga. Sekian penampilan dari kami,
Kami selaku tim Pedang Pora memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penampilan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.